Assalamualaikum Mas, ini adalah Satria yang tempat baut knalpotnya itu tidak bisa dibuka. Ini putus patah 3 pembukaan dan yang di sini tidak bisa dibuka. Jadi ini saya mau las dulu ke sini. Oke, seperti biasa lasnya min dan plus harus dekat. Bila perlu ini kita las di sini aja. Nah, seperti ini agar plus minusnya dekat. Tinggal kita bur lagi. Saya pakainya bur nanti buat 10. Setelah dibuka knalpotnya, ini yang terjadi. Ininya perpaknya hancur, jadi bocor terus. Nah, ini memang dari pabrik bautnya ini susah dibuka. Ini saya akan buat bolongan dan saya drat pakai baut 10-an saja. Kalau pakai 12-an ya nasib-nasiban di sini. Saya tidak berani spekulasi, lebih bagus saya kasih baut 10 aja yang baja, itu lebih oke. Alhamdulillah, setelah saya lubangi tadi 4 mili kemudian diteruskan 5 mili ya, jangan ngikuti baut patahnya itu, kira-kira kekuatan kuat untuk mengikat knalpot sudah bisa. Ini paling cuma sekitar 2,5 cm lah gitu. Jadi yang ini sengaja tidak saya gerenda biar nanti untuk pengepasan kepala knalpot. Mata bor yang saya gunakan yang murahan, yang Naci dan Toho. Oke, kita buat baut 10-an. Alhamdulillah ini sudah dibur 5 mili, terus di drat 10-an 61,0. Oke, kita pasang. Setelah kita ganti perpaknya ini. Oke, selesai di baut 10-an. Kalau bisa nih baut 6, tapi ini tidak memungkinkan baut 6, baut biasa. Terus setelah ini saya kencangkan di belakang ini, dia selisihnya banyak. Ini tidak boleh kita paksa ke sini, tapi harus kita pijet biar baut yang di sini dia mapan pas di sini. Jadi tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti mengkengkengnya bahasa Jawa, ini kembali ke sini dan bautnya ini cepat rusak. Cepatnya ya, Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Tidak maksimal memidio karena banyak ditunggu. Ini yang antri banyak nih. Ini. Oke. Terima kasih.